Sekarang aku bisa beri tanda centang pada kota dengan bantuan gurumu. 1. Mengenal kalimat-terima kasih. Benar. Mengucapkan terima kasih setelah ditolong. Menulis kalimat permintaan tolong. Menemukan kalimat permintaan tolong dari teks bacaan. Mengukur suhu benda dengan tangan. Mengurutkan suhu benda. Beraktivitas air bersama teman. Bermain peran tentang bencana alam. Melakukan kegiatan kerjasama dengan anggota keluarga. Berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Sabar teman-teman, jangan lupa subscribe dan komen.